إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah, kita memujinya atas segala nikmat yang diberikan kepada kita dan cara kita bersyukur yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita meningkatkan ketakwaan kita, meningkatkan ibadah kita hanya kepada Allah Azza Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya dan sahabat-sahabatnya serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita di malam hari yang berbahagia ini terkait tentang al-umurul mu'inah ala sabr ala adal makhluk, yaitu perkara-perkara yang membantu kita untuk kita bersabar dari gangguan manusia. Alhamdulillah sudah kita membahas 8 diantaranya. InsyaAllah malam ini kita akan lanjutkan kepada kaidah bersabar yang ke-9. Namun sebelum itu, para jemaah yang dirahmati Allah, mimbabi tadzkir, untuk kita saling mengingatkan satu sama lain bahwasanya kita sudah masuk di awal-awal bulan Sya'ban, yang mana ia adalah bulan pemanasan untuk kita menyambut bulan Ramadan. Sehingga para salaf, di antaranya Amr bin Qais rahimahullah, idza dakhala Sya'ban aghlaqa hanutahu wa tafarraga li qiraatil Qur'an. Bahwasanya Amr bin Qais apabila masuk bulan Sya'ban, beliau menutup tokonya, menutup warungnya, kemudian wa tafarraga li qiraatil Qur'an, dan beliau fokus untuk membaca Al-Qur'an di bulan Sya'ban. Sehingga para ulama mengatakan tentang bulan Sya'ban, hadza syahrul qurra, bahwasanya Sya'ban ini adalah bulannya para qurra. Syahrul Sya'ban syahrul qurra wa syahrul ramadan syahrul Qur'an. Bulan Sya'ban
adalah bulannya para qurra, itu orang memperbanyak membaca Al-Quran, dan bulan Ramadan adalah bulannya Al-Quran, itu orang banyak mengkhatam membaca Al-Quran. Maka dari itu para jemaah yang dirahmati Allah, hendaknya kita memiliki perhatian terhadap bulan ini terkait tentang ketaatan-ketaatan yang akan kita lakukan di bulan Ramadan. Biasakan dia dari sekarang. Sebagaimana Abu Bakar Al-Balakhi mengatakan, Syahrul Rajab, Syahrul Zara'i, wa Syahrul Sya'ban, Syahrul Saqi Zara'i, wa Syahrul Ramadana, Syahrul Hasadi Az-Zara'. Bulan Rajab adalah bulan menanam. Bulan Sya'ban adalah bulan menyiram tanaman. Dan bulan Ramadhan adalah bulan memetik tanaman tersebut. Sekarang bulan Rajab sudah berlalu dari kita. Kita tidak tahu apakah kita sudah menanam di bulan Rajab kemarin. Bagaimana puasa kita, apakah kita sudah memulai. Bagaimana Al-Quran kita, apakah kita sudah membacanya atau tidak. Namun tidak ada kata terlambat. Kita sekarang berada di bulan Sya'ban, mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana beliau juga mengatakan, "Matsalu syahri Rajab karrih, wa matsalu Sya'ban mithlul ghaimi, wa matsalu Ramadan mithlul matar, wa man lam yazra wa yaghris bi Rajab wa lam yasqi bi Sya'ban, fa kayfa yuridu an yahsuda fi Ramadan?" Perumpamaan bulan Rajab itu bagaikan angin. Dan perumpamaan bulan Sya'ban yaitu bagaikan awan mendung yang hitam. Dan perumpamaan bulan Ramadan bagaikan hujan. Maka barang siapa yang belum menanam di bulan Rajab dan tidak menyiram di bulan Sya'ban, maka bagaimana ia bisa memetik hasil di bulan Ramadhan. Bagaimana kita bisa memetik hasil di bulan Ramadhan kalau dari sekarang kita tidak biasakan? Banyak dari kita ketika awal Ramadhan hari pertama kita mampu membaca Al-Quran dengan jumlah yang banyak, namun itu tidak bertahan lama. Banyak di bulan Ramadhan masjid-masjid kaum muslimin di hari-hari pertama bulan Ramadhan penuh dia, namun tidak berselang lama, tidak sampai 2-3 hari, semakin berkurang, sehingga semakin akhir Ramadhan semakin hilang kaum muslimin dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini semuanya adalah butuh latihan, termasuk diantaranya adalah latihan untuk kita berpuasa, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paling banyak berpuasa di antara bulan-bulan yang lain selain Ramadan dari puasa-puasa sunnah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Kenapa demikian? Karena puasa di bulan Sya'ban seperti salat rawatib bagi salat fardu. Yang mana salat rawatib kita lakukan sebelum atau setelah sholat fardu, sholat sunnah yang muakkadah, yang kita diperintahkan untuk terus menjaganya. Karena kalau kita memiliki perhatian terhadap ibadah-ibadah sunnah, maka ibadah wajib akan lebih kita perhatikan. Nah begitu juga terkait tentang puasa, maka nafilah puasa sunnah yang mengiringi puasa Ramadan adalah puasa di bulan Sya'ban. Sehingga kalau kita terbiasa berpuasa di bulan Sya'ban, maka apabila datang bulan Ramadan sudah ringan bagi kita untuk berpuasa. Banyak dari kaum muslimin tidak pernah dia berpuasa. Langsung puasa pertamanya adalah awal Ramadan. Sehingga hari pertama puasanya itu bagaikan orang yang mau mati. Tidur, nanya kapan azan maghrib,
sudah jam berapa dan lain sebagainya. Suruh anaknya, kamu beli es ke sana, kamu beli ini, sehingga persiapan berbukanya begitu banyak. Ketika dia berbuka, kemudian di berbuka dengan berlebihan sampai kelupaan sholat maghrib, sampai sholat tarawih dia tidak hadir karena sakit perut, karena kebanyakan makan. Itulah dia kaum muslimin yang dirahmati Allah. Maka hendaknya sekarang, karena masih awal dari bulan Syaban, mari kita perbanyak puasa sunnah di bulan Syaban. Berselisih para ulama rahimahumullah tentang sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak berpuasa di bulan Syaban. Pertama mengatakan annahu kana yashtaghilu an sawmi thalas ayyam min kulli shahr li safarin aw ghairihi. Bahwasanya Nabi sibuk dari berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini termasuk wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat. Di antara wasiat tersebut adalah wa an asuma thalasata ayyam min kulli syahr, yaitu aku diwasiatkan untuk berpuasa 3 hari di dalam setiap bulan. Dan kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam sibuk dari berpuasa 3 hari karena safar atau karena yang lainnya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengqadanya di bulan Syaban. Ini salah satu alasan. Alasan yang kedua adalah anna nisa'ahu kunna yaqdina ma 'alayhinna min Ramadan fi Syaban. Bahwasanya istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka banyak mengqadha puasa, hutang puasa Syaban, Ramadan di bulan Syaban. Mereka mengqadha hutang puasa Ramadan di bulan Syaban, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ikut berpuasa bersama istri-istri beliau. Ini yang alasan kedua. Alasan yang ketiga adalah bahwasanya, dan inilah yang dikuatkan oleh para ulama, bahwasanya bulan Syaban diapit oleh 2 bulan yang mulia, bulan Rajab dan bulan puasa, itu bulan Ramadan. Sehingga manusia banyak yang lalai di bulan Syaban ini. Karena di bulan Rajab semangat di dalam beribadah, kemudian bulan Syaban turun kualitas ibadah, nanti Ramadan naik lagi. Ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Maka ibadah yang mulia ketika orang lalai adalah ibadah yang mulia. Dan ibadah yang terbaik ketika orang lalai adalah ibadah yang kita sembunyikan. Termasuk yang biasa disembunyikan, yang bisa disembunyikan adalah berpuasa. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Usamah ibn Zaid, ketika ia bertanya kepada Nabi, qultu ya Rasulullah lam araka tasumu syahran minas syuhur ma tasumu min Syaban. Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihatmu berpuasa dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain seperti puasamu di bulan Syaban. Artinya, kenapa engkau banyak berpuasa di bulan Syaban? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Dzaka syahrun yaghfalun nas anhu baina Rajab wa Ramadan." Ia adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu bulan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Ini bulan Syaban, bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila Allah. Ia adalah bulan yang amal ketaatan diangkat kepada Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan diangkatnya amal adalah bulan
Syaban. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fa uhibbu an yurfa'a 'amali wa ana shaim. Dan aku senang kalau amalku diangkat sedangkan aku sedang berpuasa. Nah, ini dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, supaya bulan ini kita memperbanyak puasa, karena puasa adalah termasuk ikhfa'un nawafil wa israriha afdal, bahwasanya kita menyembunyikan ibadah sunnah, merahasiakan ibadah sunnah itu sangat utama, terutama berpuasa. Dia adalah rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang berpuasa sama seperti orang yang lain, bekerja, beraktivitas, enggak ada yang tahu kalau dia berpuasa kecuali dia menceritakan. Sehingga dulu sebagian salaf dia berpuasa 40 tahun tidak ada yang tahu. 40 tahun dia berpuasa tidak ada yang tahu. Dia pergi keluar dari rumahnya di pagi hari menuju pasar membawa 2 keping roti. Kalau sudah di jalan, keping roti itu dikasihkan kepada orang lain, disedekahkan dia. Jadi orang di rumah menganggap dia sarapan di pasar. Orang di pasar menganggap dia sudah sarapan di rumah, sehingga 40 tahun dia berpuasa tidak ada yang tahu. Karena apa? Karena merahasiakan amal saleh. Kemudian yang kedua, annahu asyaqqu 'alan nufus, bahwasanya beribadah ketika orang-orang di dalam kelalaian itu merupakan perkara yang berat. Orang lagi sibuk lalai, kemudian kita beribadah itu perkara berat. Sehingga kalau kita bisa melakukan ketaatan ketika manusia lalai, itu merupakan ibadah yang mulia. Karena banyak dari kita ketika manusia lalai, kita ikut di dalam kelalaian. Ketika manusia banyak melakukan kesia-siaan, kita ikut di dalam kesia-siaan. Maka ini adalah amal yang afdal, kita bisa beribadah ketika manusia lalai. Kemudian yang berikutnya adalah annal munfarida bi ta'ah min ahli al ma'asi wal ghaflah kad yadfa'u bihi al bala' anin nasi kullihim, bahwasanya kita menyendiri di dalam ketaatan ketika banyak orang-orang yang lalai dan bermaksiat, bisa jadi itu adalah salah satu sebab diangkatnya malapetaka dari kita. Kalau kita melakukan ketaatan, bisa jadi ketaatan yang kita lakukan itu sebab Allah Subhanahu wa taala menahan bencana dari manusia. Kemudian di antara bulan Syaban juga memiliki keutamaan para jemaah dirahmati Allah, sebagaimana hadis Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya hadisnya hasan. Inna Allah la yattali'u fi lailatin nisfi min Sya'ban. Sesungguhnya Allah melihat hamba-hambanya pada malam nisfu Sya'ban. Fayaghfiru li jami'i khalqi. Maka Allah mengampuni semua hambanya yang beriman. Semua dimaafkan oleh Allah, semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, kecuali ada orang yang tidak diampuni oleh Allah. Illa li musyrikin au musyahin, kecuali orang yang menyekutukan Allah, orang yang syirik kepada Allah, dan yang kedua adalah orang yang memiliki permusuhan dengan saudaranya. Maka dari itu kaum muslimin yang dirahmati Allah, mumpung kita di bulan Syaban, sudah kita lepas, maafkan orang. Kalau ada kita punya salah sama orang, kita segera minta maaf. Kalau ada orang lain memiliki kesalahan terhadap kita, kita segera maafkan. Jadi hilangkan permusuhan antara kita. Hilangkan permusuhan antara orang-orang yang beriman. Karena kita punya harapan. Sebentar lagi, semoga kita termasuk ke dalam barisan
orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk kita semua untuk kita menghidupkan bulan Syaban ini dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan memperbanyak puasa. Mumpung kita malam keberapa ini? Malam kedua ya. Malam kedua lah dari bulan Syaban, maka masih punya kita kesempatan untuk memperbanyak puasa, memperbanyak ketaatan. Semoga apabila datang bulan Ramadan, ringan bagi kita untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kepada al-umurul mu'inatu 'ala as-sabri 'ala adal khalq, yaitu perkara-perkara yang membantu kita untuk bersabar dari gangguan manusia. Ini ada 20 kaidah. Malam ini kita masuk kepada kaidah yang ke-9. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, berkata Syekhul Islam rahimahullah, at-tasi', kaidah yang ke-9 adalah in udhiya ala ma fa'alahu lillah aw ala ma umira bihi min ta'atihi wa nuhiya anhu min ma'siyatihi wajaba 'alayhi as-sabru wa lam yakun lahu al-intiqam fa innahu qad udhiya fillah fa ajruhu 'ala Allah. Yang kesembilan adalah jika kita disakiti, diganggu karena melaksanakan sesuatu atas nama Allah, artinya melaksanakan perintah Allah, kita diganggu karena kita melakukan ketaatan, atau kita diganggu karena mengajak orang kepada kebaikan, atau kita diganggu karena mencegah manusia dari kemaksiatan, maka wajib alaihi sabru, maka wajib baginya untuk bersabar. Walam yakun lahul intiqam, tidak pantas bagi dia untuk balas dendam karena dia melakukan sesuatu karena Allah, beribadah karena Allah, kemudian mengajak orang kepada jalan Allah, mencegah orang dari jalan syaitan, dan ini semuanya adalah perintah Allah, maka ketika dia diganggu atas perbuatan tersebut, maka tidak pantas bagi dia untuk balas dendam. Kenapa demikian? Fa innahu qad udhiya billah fa ajruhu 'ala Allah. Karena dia sudah diganggu ketika dia melaksanakan perintah Allah, maka pahalanya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Jangan kita balas dendam. Kita khawatir kalau kita balas dendam, tidak sabar karena kita menjalankan perintah Allah kemudian kita diganggu. Khawatir kita tidak mendapatkan pahala dari Allah karena kita membalas keburukan orang terhadap diri kita. Maka ini kaidah yang perlu kita pahami, bahwasanya ketika kita disakiti karena membela agama Allah, mengajak orang kepada jalan Allah, mencegah orang dari jalan syaitan, maka ingat di sana ada janji Allah berupa pahala yang besar. Begitu juga walihada lamma kana almujahiduna fi sabilillah dhahabat dima'uhum wa amwaluhum billah lam takun madmumatan. Maka dengan sebab demikian, orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berperang, orang yang berperang, zahabat dima'uhum, akan hilang nyawa mereka, wa amwaluhum,
akan hilang harta mereka. Dan lam takun madmuna, yang hilang itu tidak ada jaminan, tidak ada pengganti. Tidak bisa ketika kita pergi berperang kemudian kita mati, kita cari orang, siapa yang nyuruh anak saya berperang, siapa suruh suami saya berperang, siapa suruh saudara saya berperang, sekarang dia mati, saya ingin tebusan, tebusan nyawanya yang sudah mati. Tidak ada. Begitu juga ketika kita berperang, harta kita habis, kemudian kita pergi mencari, harta saya sudah habis di medan jihad, mana gantinya? Tidak ada jaminan yang demikian. Karena orang ketika berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu semua dia jual atas nama Allah. Dia jual namanya, dia jual nyawanya kepada Allah, dia jual hartanya kepada Allah. Dan Allah yang membeli. Fa innallaha ashtara minhum anfusahum wa amwalahum. Sesungguhnya Allah lah yang membeli dari mereka jiwa mereka dan harta mereka. Ketika kita berperang, maka kita sedang bertransaksi dengan Allah. Kita akan menjual jiwa kita kepada Allah, dan Allah yang akan memberinya, yang akan diganti dengan surganya. Begitu juga harta. Maka karena Allah yang membeli jiwa kita, yang membeli harta kita ketika kita berperang di jalannya, fathamanu 'ala Allah la 'ala al-khalq. Maka bayarannya akan kita dapatkan dari Allah, bukan dari makhluk, bukan dari manusia. Faman talaba tsamana minhum lam yakun lahu 'ala Allahi tsamanun. Maka barang siapa yang mencari bayaran dari manusia, maka ia tidak akan mendapatkan bayaran dari Allah. Nah, saya pergi berjihad, berapa bayar saya? Kalau saya mati nanti berapa harga nyawa saya? Kalau hilang harta saya, berapa kali lipat akan diganti? Kalau kita mencari balasan dari manusia, mencari harga dari manusia, maka kita tidak akan mendapatkan harga dari Allah. Makanya orang-orang yang berjihad itu di jalan Allah, dia korbankan jiwa dan raganya di jalan Allah. Maka orang yang berjihad di jalan Allah adalah orang yang sedang berbisnis dengan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kalian sebuah perniagaan, sebuah perdagangan yang dapat menyelamatkan kalian dari azab yang pedih? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Hendaknya kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian apa? Kalian berjihad dengan jiwa dan harta kalian. Itu perniagaan. Kemudian fa innahu man kana fillahi talabu kana 'alallahi khalabu. Maka barang siapa yang pada Allah kebinasaannya, rusaknya, habisnya, dia mati di jalan Allah, dia habis hartanya di jalan Allah, kana 'alallahi khalabu, maka Allah yang akan menggantinya. Maka kalau kita para jemaah yang dirahmati Allah diganggu karena kita taat kepada Allah, biarkan sudah. Kalau kita diganggu karena kita menjalankan sunnah Rasulullah, biarkan sudah, bersabar. Karena kita sedang diganggu di atas jalan Allah. Begitu juga wa in kana kad udhiya bi musibatin fal yarji' bil laumi ala nafsihi. Begitu juga jika dia disakiti karena musibah, karena kemaksiatan, dia dicela karena kemaksiatan yang ia lakukan,
falyarji' bil laumi ala nafsi, maka kembalikan celaan itu terhadap diri kita. Wa yakunu fi laumihi laha syughlun an laumihi liman adahu, karena ketika dia mencela dirinya berarti dia telah sibuk dari mencela dirinya dan tidak akan mencela orang lain. Karena bisa jadi kita dicela karena suatu hal, karena suatu musibah, karena suatu kemaksiatan yang kita lakukan. Sudah, perbaiki diri, cela diri. Ini karena kemaksiatan, ini karena kesalahanku, ini karena dosa. Sibuk dengan aib diri sendiri, tidak sibuk dengan aib orang lain. Tidak kita mengatakan apa urusan dia mencela saya karena kemaksiatan. Itu saja yang menjadi pikiran kita sehari semalam, sehingga kita lupa akan diri kita yang benar-benar kita berada di atas kemaksiatan. Lupa kita memperbaiki diri, lupa kita bertaubat kepada Allah, lupa kita memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita dicela atas suatu musibah, dicela atas suatu kemaksiatan yang kita lakukan, ya sudah. Kembalikan celaan itu terhadap diri kita. Oh, mungkin saya yang salah. Ini mungkin karena dosa-dosa saya. Mungkin karena ingin memberikan pelajaran kepada saya. Mungkin Allah ingin menghapus dosa saya. Mungkin Allah ingin memberikan supaya saya sadar dan kembali kepada jalan. Ini kita kadang-kadang para jemaah yang dirahmati Allah terlalu menjaga ego kita. Kemudian kita ingin saja balas dendam, merasa harga diri kita diinjak-injak, merasa kita terhina, sehingga jalan yang terbaik adalah balas dendam. Wa in kana qad udhiya ala hazzin min huzuzid dunya, begitu juga kalau dia dicela karena mengambil bagian dari bagian dunia, artinya mengambil haknya, dia dicela. Falyuwattin nafsahu ala sabr, maka hendaknya dia tenangkan jiwanya untuk bersabar. Bersabar. Fa inna ila al-huzuzi dunahu amrun amarru min as-sabri. Karena mendapatkan atau tidak mendapatkan hak dari perkara-perkara dunia, bisa jadi perkara itu jauh lebih pahit daripada kesabaran. Faman lam yasbir ala haril hawajir wal amtari wal thuluji wa masyakkatil asfari wal lususi ay wal lususi tariki wa illa fala hajadata lahu bil matajir. Maka barang siapa yang tidak bersabar akan teriknya panas, tidak bersabar akan derasnya hujan, tidak akan bersabar akan dinginnya salju, tidak bersabar akan sulitnya perjalanan, tidak bersabar dari gangguan perampokan yang ada di jalan ketika dia berdagang. Kalau tidak sabar menghadapi hal tersebut, maka tidak ada pantas, tidak ada kebutuhan untuk dia berbisnis. Tidak usah bisnis, sudah tidur-tidur di rumah. Kenapa orang ketika dia berdagang, dia berbisnis, panas ditebas, hujan dilewati, dia tahu mungkin jalan ini tidak aman, tapi dia akan lewati jalan tersebut. Bagaimana susahnya meninggalkan keluarga, pergi perjalanan jauh, belum lagi perjalanan akan ditipu dan yang lainnya. Tapi kenapa dia tetap berjalan, para jemaah yang dirahmati Allah? Karena dia melihat di sana ada keuntungan besar, sehingga dia bersabar akan panasnya terik ini. Dia bersabar di dalam bisnisnya, dia bersabar dari kesulitan perjalanannya, dia bersabar dari itu semua karena ada iming-iming, ada harapan keuntungan yang besar yang akan dia dapatkan. Begitu juga para jemaah yang dirahmati Allah, ketika kita mengetahui bahwasanya balasan Allah bagi orang yang bersabar itu besar, maka kita akan bersabar dari segala gangguan, para jemaah yang dirahmati Allah. Bersabar gangguan manusia, gangguan ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, kita akan diganggu. Gangguan ketika kita mengajak manusia kepada kebaikan, gangguan ketika kita mencegah manusia dari kemungkaran, kita akan diganggu.
Tapi bersabar di atas gangguan ini karena kita mengharap apa? Mengharapkan pahala, keuntungan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita sedang berbisnis dengan Allah Azza wa Jalla. Namun banyak dari kita para jemaah yang dirahmati Allah, ketika urusan-urusan dunia, urusan-urusan bisnis, kita bersabar karena ingin menggapai, ingin mengejar suatu keberuntungan. Tapi kadang-kadang kita tidak sabar untuk mendapat suatu pahala yang besar berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Paham para jemaah? Paham para jemaah yang dirahmati Allah? Nah, semoga dipahami. Wa hadha amrun ma'lumun indan nas anna man sadaqa fi talabi syai'in minal asya' badala minas sabri fi tahsilihi biqadari sidqihi fi talabihi. Ini adalah ungkapan yang indah para jemaah yang dirahmati Allah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Wa hadha amrun ma'lum, bahwasanya ini adalah perkara yang kita maklumi, yang dimaklumi oleh indan nas, oleh manusia. Anna man sadaqa fi talabi syai'in minal asya, bahwasanya barang siapa yang jujur di dalam mencari sesuatu dari sesuatu, jujur dia mencari, benar-benar dia memiliki tekad yang kuat untuk mencari sesuatu tersebut, maka dia akan apa? Maka dia akan bersabar. Benar-benar dia ingin mencari. Bagaimana orang cari emas pada jemaah yang dirahmati Allah? Masuk dia ke lubang. Masuk dia. Dia tidak khawatir akan ditimpa oleh tanah. Masuk dia. Karena apa? Karena dia tahu dia akan mencari sesuatu yang berharga di sana. Sehingga dia sabar. Bagaimana teman-teman yang sempat cerita ketika dia di Irian, orang Irian itu banyak cari apa? Cari gaharu, mahal, kayu mahal itu yang dibuat minyak wangi. Ada yang dibakar, ada yang diambil minyaknya. Itu caranya ke hutan. Di rawa-rawa itu ditusuk. Kalau ada keras, oh ini apa ini? Digali masuk dia. Sabar dia mencari itu. Karena apa? Karena dia tahu bahwasanya yang dicari ini adalah berharga. Begitu juga barang siapa yang jujur di dalam mencari sesuatu, maka dia akan badala minas sabri fi tahsilihi, dia akan mengerahkan semua kesabarannya untuk mendapatkan apa yang dia cari. Biqadari sidqihi fi talabihi, maka kesabaran yang ia miliki itu tergantung kepada kualitas kejujurannya di dalam mencarinya. Paham para jemaah? Begitu. Kalau kita benar-benar ingin mencari, sejauh apapun, di belah bumi manapun kita akan cari. Lihat orang, siap pergi kerja ke Malaysia, siap pergi ke Saudi meninggalkan anak, meninggalkan istri. Kenapa dia pergi ke sana jauh-jauh? Karena ada yang dicari. Siap kita bekerja pagi, pulang malam. Belum lagi tekanan, belum lagi dimarahin sama bos, belum lagi. Kenapa? Kita bertahan, bersabar akan hal tersebut. Karena ada yang kita cari. Maka begitu juga para jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus memiliki modal yang besar. Di antara modal tersebut adalah kesabaran. Sabar di dalam ketaatan. Sabar dari kemaksiatan dan sabar dari ujian. Nah, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam barisan orang-orang yang bersabar, yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana orang-orang bersabar sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, sesungguhnya diberikan balasan bagi orang-orang yang bersabar itu tanpa batas. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada
kaidah yang ke-10 pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.